Minggu pagi sekitar 900 santri NU dari seluruh Indonesia hadiri peringatan Hari Santri Nasional yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Tugu Proklamasi Menteng. Peringatan ini juga dihadiri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mengambil tema meneguhkan peran santri dalam bela negara, menjaga Pancasila dan NKRI, para santri diharapkan mampu menghadapi sejumlah tantangan terlebih di era digital saat ini. Banyak sekali tantangan sekarang semakin besar seperti saya sebutkan tadi, terorisme, narkoba yang paling berat dan tantangan teknologi harus kita hadapi dengan siap. Karena tadi sudah saya sebutkan, internet manfaatnya besar tapi juga mudaratnya besar. Tak hanya itu, santri-santri di Indonesia ditantang untuk mampu menguasai teknologi guna mempercerdas diri. Pemerintah juga berharap para santri di seluruh Indonesia dapat menjadi salah satu elemen bangsa yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional. Cindy Melody, Hafiz Baihaqi melaporkan untuk NET.